Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dalam rancangan ini saya akan membicarakan secara ringkas tentang peranan Muslim dalam membentuk insan yang bertamadun, dalam menyumbang kita katakan ketamadunan yang pelbagai bentuk, sama ada sumbangan itu adalah kecil ataupun besar. Tapi sebagai seorang Muslim, sudah tentu dia dicipta untuk menyumbang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dicipta untuk membahagiakan manusia, bi'sa'adin nas. Jadi yang ulama menguraikan lam di situ adalah lam lil manfaah. Jadi kita memang dicipta sebagai orang Islam, sebagai individu Muslim untuk memberi manfaat kepada semua orang, termasuk orang bukan Islam. Maka minda ini menjadikan seorang Muslim itu tidak ada istilah pencin. Apabila dia bukan lam, dia berusaha mengenal zaman dia dan cuba memahami bagaimana berinteraksi dengan Tuhannya dan berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga dia mampu mentahqiq makna risalati al-imarah. Dan ini satu benda yang sangat penting dalam kehidupan Muslim, supaya mereka tidak pasif. Bahkan orang apabila dia mungkin lemah, bila dia gagal, bila dia meningkat usia pencin, produktivitinya sangat berkurang. Dan ini bercanggah dengan konsep Muslim, kerana orang Islam ini sampai hari kiamat pun dia bekerja. Ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, qamat sa'ah wa bi yadi ahadikum fasilah fa istata' an yaghrisa falyaghris aw kama qala. Kalau dah sampai hari kiamat, di tangan kamu ada kapak, kalau kamu mampu untuk berkebun, kamu berkebun. Kamu tanam pokok. Al-ghursu maksud dia yang berkaitan macam pokok kurma, kalau di Malaysia ni makna dia pokok rambutan, riyad dan seumpama dengan dia. Hadis ini mengisyaratkan kepada orang Islam tidak ada istilah pencin. Hatta kalau datang dajjal ataupun sudah bertukar matahari pun, kita tetap terus pergi ke pejabat, terus kita bekerja, terus kita menyumbang dalam pelbagai sektor yang kita cuburi. So, ini di antara perkara yang saya ingin sampaikan, bahawa orang Muslim ini adalah seperti matahari. Bila dia tenggelam di barat, dia akan muncul di timur semula. Maka dia akan sentiasa muncul untuk menyumbang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang faham zaman kita dan diberkati waktu kita untuk menjadi insan yang bertamadun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.